United States uses the dollar as a weapon, and the reserve status of the dollar. Other countries don't like this, and so to the extent that they can move away from the dollar, we're going to replace, you know, the dollar. When the dollar collapses, they're not going to go to the euro. They're not going to go to the yen. They're not going to go to the NIMBY. They're going to go back to gold. If you love your country, you should have gold in reserves. So if you have a crisis of being intact, your paper money goes down in tremendous value. Selamat siang, jumpa lagi dengan SM. Selamat bergabung, selamat menonton video tentang dunia cryptocurrency dengan progres dan prospek masa depan. Cryptocurrency, terima kasih yang sudah bantu subscribe, saya ucapkan, dan sukses selalu untuk kalian. Halo, untuk ke sore ini ya, kita mau membahas uh, progres. Mata uang SRP yang sudah saya rilis beberapa video di channel saya Kita mau memantau progres perkembangan cryptocurrency jenis SRP atau Ripple Pada 23 Agustus Trading volume masih cukup tinggi ya Masih tembus di rank level 27 triliun 276 miliar pada tanggal 23 Agustus uh, trading volume di 24 jam untuk market cap uh, kapasitas market untuk cryptocurrency jenis XRP uh, di posisi rank 187 triliun 355 miliar di seluruh dunia yang menggunakan uh, cryptocurrency jenis uh, Ripple atau SRP. Pada tanggal 23 sedikit uh, mengalami ke uh, penurunan pada 23 Agustus pukul 1 ya ada di level 4142 rupiah per koin ya dan untuk saat ini di 23 Agustus juga di jam 14 sudah naik di rank level 4169 poin sekian ya dinamika uh, cryptocurrency naik dan turun itu biasa. Yang sudah saya sering ulas dan sering saya infokan ke para pemain cryptocurrency. Kita bermain cryptocurrency yang harganya masih relatif uh, terjangkau. Jika kita ingin meraih profit uh, harian, so far kita harus memiliki cukup modal ya. Yang saya katakan cukup modal bagaimana? Memiliki cukup modal yang besar untuk bermain cryptocurrency yang masih relatif terjangkau. Kenapa bisa? Bisa. Jika kita main besar, katakanlah kita memiliki uang uh, setengah M, satu M, sampai terserah. Nominal itu tidak uh, berujung. Itu bisa kita manfaatkan dari kenaikan per level ya hanya naik sekitar 30 rupiah atau 20 rupiah jika kita main main kapasitas besar itu profitnya luar biasa tetapi untuk teman-teman yang sering saya info tidaklah usah berkecil hati ketika kita memiliki modal yang hanya pas-pasan kita mau belajar berinvestasi di dunia kripto tetap konsisten setiap bulan uh, ya, apa namanya menyimpan sedikit demi sedikit untuk uh, jangka panjang ya saya sudah sering info bahwa berinvestasi uh, di dunia cryptocurrency adalah jangka panjang ketika kita melihat sebuah cryptocurrency yang baru kemarin sore seperti GFI yang tiba-tiba Menyalip harga Bitcoin dan saat ini masih di rank level 199 sampai 202 sekian juta per koin. Itu banyak hal yang uh, memicu uh, pergerakan mata uang cryptocurrency hingga mencapai level tertinggi seperti itu ya. Ada banyak faktor yang sudah saya buat di dalam video channel saya jadi tidak usah heran ya. Sedangkan untuk SRV di total supply koin adalah 100 miliar ya 100 miliar ya. dan saat ini yang sedang uh, beredar di dunia baru 44 miliar poin 900 sekian juta ya. Jadi masih sekitar masih 56 ju, 6 miliar koin uh, jenis SRP yang belum digunakan belum dibeli uh, oleh para market ya. Jadi teman-teman yang saat ini sedang tekun berinvestasi di dunia cryptocurrency tentunya ini sebagai recommended yang sudah saya infokan cryptocurrency adalah sebuah mata uang yang sangat-sangat memiliki peluang besar di era yang akan datang. Ya, 1, 2, 3, 4 atau 5 tahun ke depan SRP Kemungkinan bisa merubah hidup kita, ya para pemain cryptocurrency. Jadi, kita belajar banyak dari pioner seperti Bitcoin, ya, seperti banyak lagi, masih banyak cryptocurrency yang dulunya sangatlah murah, sekarang sudah mencapai ratusan ribu, bahkan jutaan. Jadi, melihat uh, sebuah crypto tuh banyak sisi dari mana kita melihat sisinya, ya, untuk ke uh, perkembangan Bitcoin estimasi saya, analis saya masih bisa naik di harga yang jauh lebih baik lagi. Dan untuk Gigi A5, ya koin yang baru satu bulan kemarin yang saat ini sudah mendudukin rank level 200 juta pun itu masih punya peluang bagus. Begitu juga cryptocurrency yang masih harganya terjangkau seperti Dogecoin, seperti Ripple, seperti Monero, seperti Cardano ya itu masih banyak peluang kita lihat di market kapasitas marketnya aja sudah kuat ya sebagai uh, gambaran adalah pondasinya aja ku, sudah kuat ya sudah cukup kuat ya kemungkinan untuk menanjak ke atas di harga yang jauh lebih baik itu sangatlah memiliki peluang bagus ya jadi ketika kita punya sebuah cryptocurrency kok nggak naik naik ya kita lihat dulu market cap-nya di level berapa. Artinya market di pasar market itu mungkin belum melirik, mungkin belum membeli, semuanya masih fokus di uh, pioner Bitcoin seperti Ethereum seperti apa. ya Dan ini adalah sebuah uh, pemahaman, jadi uh, untuk main cryptocurrency, pasien kalian, ya ini karena ada banyak pertanyaan, belinya di mana? Tradingnya di mana? Pastiin beli untuk trading, untuk investasi di plafon exchange yang resmi. Ya, plafon exchange yang resmi yang bisa dikontrol uh, oleh uh, kalian, seperti Indodek, seperti Binance, seperti Luna, seperti Bitrek, masih banyak lagi, ya. seperti Okex, masih banyak lagi ya. Jadi, untuk teman-teman, salam. Sehat selalu ya, tetap semangat dan tetap memantau progres cryptocurrency ya. Untuk ke depan jika ada perkembangan bagus tentang progres cryptocurrency, saya akan update day by day ya untuk kalian. Salam sehat selalu dan sampai jumpa.